Truk militer Ukraina terekam hancur terbakar pasca dihantam meriam anti pesawat Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu, 16 April 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah kekalahan truk Ukraina ZIL-130 akibat senjata anti pesawat kembar 23mm ZU-232 Rusia. Pada akhirnya sejumlah pasukan Ukraina yang masih hidup ditarik keluar dari mobil yang terbakar, jelas narasi unggahan. Tampak pasukan Ukraina mengevakuasi rekannya dari dalam truk yang dipenuhi kobaran api. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan kali ini. Lokasi penyerangan juga tidak dirincikan dalam narasi unggahan. Kini rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Perang Rusia dan Ukraina tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda karena masih terus terjadi sampai hari ini, Senin 17 April 2023. Rusia melaporkan secara total 407 pesawat Ukraina, 228 helikopter, 3760 kendaraan udara tak berawak, 415 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 520 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 182.070 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-417.